subscribe ya teman-teman. Oke teman, ketemu lagi dengannya ya. Sekarang kita lagi di mana kak? Rumah nenek hari puasa. Rumah puasa di rumah nenek ya? Ya, tahu. Iya, biar puasa enggak. Ini ai jam. Ai jam puasa? Tahu. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita lagi ada di rumah nenek. Kebetulan ini hari pertama apa? Puasa. Ada puasa, puasa semuanya? Aku puasa. Aku juga. Nggak kerasa lapar, jadi ya. Bunda mau ngajak kakak Yaya sama Ijam buat main. Nah, kalau di tempat nenek kayak gini, ini masih asli banget pemandangannya, masih banyak kebun-kebun. Jadi biasanya kita suka mainan-mainan zaman dulu. Nah, sekarang Bunda mau bikinin kakak Yaya sama Ijam apa ya? Pistol atau senapan dari batang apa ya? Pisang. Yuk, kita ke kebun dulu, ambil dulu yuk batangnya. Ini sekarang udah sampai di kebun pisang, teman-teman. Ini juga dan gampang. Pisang. Ya, dari apa bahannya? Pohon pisang. Pohon pisang. Batu. Nah, teman-teman, sekarang kita mau ambil pelepah pisangnya. Bunda nggak tahu sih ngambil, kalau cara ngambil pelepah pisang gimana, yang tua atau yang muda, nanti tanyain sama ayah ya. Karena ini menggunakan benda tajam, jadi dibantu sama bunda ya teman-teman. Yuk teman-teman ikuti ya, yang gimana ya, yang dipotongnya ya, kita ambil ya, kita potong ya. Kayak ya sama Ijam. Wah, ada keong kak. Siput, siput apa sih? Semut teman-teman. Oh no. Awas ya, banyak semut ya. Nih, kayak Ijam nih. Nah ini nanti kita bersihin nih daunnya. Karena ada semut. Kita potong gini nih daunnya. Ijam sama kayak bawa nih. Ada semut? Enggak, jadi bersihin. Ayo sekarang kita buat pistolnya. Ambil cukup Ijam. Nah teman-teman, sekarang bahannya udah siap nih. Ini ada apa? Batang pisang. Ada lidi. Sama ada pistol teman-teman buat nanti, apa? Potongnya. Oke, kita mulai aja ya bikinnya ya. Yang ini coba. Yang mana punya Ijam? Nah gini nih bikinnya kayak ya Ijam. Kita cari pelepah pisangnya yang agak besar dulu ya. Terus ini kita potong. Aku udah bisa motong-motong. Iya. Aku. Ini ya kita rapihkan ya. Kalau pakai pisau harus apa? Hati-hati. Hati-hati. Nih udah mau jadi. Siapa yang di sini mau jadi tentara? Aku. Mau jadi pahlawan? Tidak, aku. Nih, Ijam aja deh. Pada bisa nyanyi ini nggak? Aku seorang kapten. Gimana nyanyinya? Coba nyanyi dulu. Mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan, prok prok. Aku seorang kapiten. Ye, pada pinter-pinter. Jangan ikutan. Nih udah jadi nih. Siapa yang mau ditembak? Nih teman-teman, ini senapan api ala bunda. Nih sekarang kita main ya. Siapa yang mau duluan? Aku.
pengennya jadi polisi. Wah, Dodai mau jadi polisi. Oke, sekarang aku polisi sama dokter. Wah, kayaknya mau aku jadi polisi sama dokter. Cita-citanya banyak. Ajam, cita-citanya banyak mau jadi apa aja? Polisi banyak. Mau jadi semuanya katanya Ajam. Oke, ya udah sekarang kita cobain ya. Kita cobain main perang-perangan. Yuk. Nah, ini juga Bunda udah punya yang udah jadi. Nih, ini buat Kakak Yaya. Oke, sekarang siap kita bertarung? Siap. Ayo pasukan. Awas. Awas, Bray. Kita bergerak. Chain headshot. Double kill. Success. Oh, teman-teman, tradisional tembak-tembakannya bagus kan? Seru loh. Udah yuk, kita main lagi. Nah, jangan lupa subscribe video channel. Bye.